telunjuk, senar 4, fret 5, jari tengah, senar 3, fret 7, petik senar 3, 4, jari manis, senar 1, fret 7, kelingking, senar 2, fret 8, jari tengah, senar 3, fret 7. Langkah ini chordnya G. Telunjuk menekan senar 1-2 di fret 8. Jadi telunjuk menekan 2 senar sekaligus di fret 8. Jari tengah senar 3 fret 9. Jari manis senar 4 fret 10. Petik senar 3-4, 2-1-2. Langkah ini chordnya C. Saya ulang dari depan. Mainkan 3 kali putaran. Kemudian telunjuk menekan senar 1-2 di fret 10. Jadi telunjuk menekan 2 senar sekaligus di fret 10. Jari tengah senar 3 fret 11. Jari manis senar 4 fret 12. Petik senar 1-4, 3-2. Langkah ini chordnya D. Kemudian posisi yang sama, kita mundurkan 2 fret. Jadi telunjuk menekan senar 1-2 di fret 8. Jari tengah senar 3 fret 9. Jari manis senar 4 fret 10. Petik senar 1-4, kelingking, senar 2 per 10. Langkah ini chordnya C. Kemudian jari telunjuk ini senar 1-2 di fret 3. Jari tengah senar 3 fret 4. Jari manis senar 4 fret 5. Petik senar 1-4. Langkah ini chordnya G. Untuk langkah ini, teman-teman gini aja juga tidak apa-apa. Jadi telunjuk senar 1 fret 3, jari manis senar 4 fret 5, petik senar 1-4. Begini aja juga tidak apa-apa. Tadi saya posisinya begini, soalnya tadi dari sini posisinya seperti ini. Jadi tinggal geser aja. Ini saya mainkan dari depan dalam tempo yang lambat.